sekali tawaran ini, Tuan. Suruh mereka masuk. Enggak, Tuan. Bawa orang ini kembali ke hadapanku sebagai seseorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepadanya, tidak satupun kudapati pada orang ini. Herodes pun tidak, sehingga ia telah mengirimkannya kembali kepadaku. Sesungguhnya, tidak ada satu kesalahan apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Untuk itu, aku akan menghajar dia dan membebaskannya. Tuhan, jikalau ia bukan orang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apa yang telah engkau perbuat? Kerajaan itu bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaan itu dari dunia ini, tentulah hamba-hamba itu telah melawan. Supaya api yang diserahkan ke dalam tanahmu, kerajaan itu bukan dari dunia ini. Jadi, engkau seorang raja? Engkau menyatakan bahwa aku adalah. Untuk itulah aku dilahirkan. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Pada kebiasaan bahwa pada Paskah aku harus membebaskan seorang tawanan bagi kamu. Panglima, datang. Bawa Barabas kemari. Datang. Apakah yang harus kuperbuat terhadap Yesus yang kamu sebut sebagai Raja orang Yahudi? Ambillah dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapat. Dalam kuasa itu tidak diberikan kepada saya. Oleh karena itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar daripada. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Aku tidak mendapati sesuatu kesalahan apapun padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Kalau Tuhan sampai membebaskannya,
dan Lituan bukanlah sahabat Kaisar, karena setiap orang yang menganggap dirinya raja bukanlah sahabat Kaisar. Inilah rajamu. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Orang ini. Jangan engkau menulis ia raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Apa yang sudah kutulis, tetaplah tertulis. Baik, salam Bapak Ketua Majelis, Bapak berikan tepuk tangan untuk